Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seterusnya ni bukan magic tapi dia saya nak ajar bagi nampak apabila kita perform sesuatu silat mata, kita buat sedikit rutin ni, orang kata apa? Bagi nampak stylo lah. Ni nama dia fanning. Ni nama dia reverse fanning, ada banyak jenis fanning, saya ajar reverse fanning ni lah. Ya. Yeah? Okey, macam mana cara dia? Dekat macam ni. Kita kena bagi dua sama banyak, lebih kurang lah kan. Pegang macam ni dengan tangan. Nampak? Lepas tu saya boleh fanning dia bagi cantik. Buka. Kita kena buat cepat. Baru nampak best. Ya. Yeah. Lepas tu kita tutup balik. Macam mana cara dia? Tengok. Yang ni yang arah depan ni lah. Kalau sebelah dalam, anda boleh tengok betul-betul macam ni. Tangan kiri saya lah. Okay. Nampak? Saya kena buat laju ke tidak? Buat slow-slow dia tak berapa cantik. Okay. Kad ni pun dah season dah. Kad baru lagi best lah. Sebab dia lagi cantik. Alright. Macam mana cara nak buka kad ni? Tengok. Ni pandangan belakang, depan. Kena guna jari telunjuk. Masukkan dalam. Tolak kad ni. Jari ibu jari kita dekat sini, lebih kurang dekat ujung sini lah. Jari telunjuk dekat dalam. Tolak supaya ke atas dan dia mengembang. Okey. Boleh. Ya, boleh tunjuk. So dalam ibu jari dekat sini, tolak. Bagi jadi setengah bulat. Ada setengah orang yang baru buat tu dia setakat itu je tak cantik. Kena bagi jadi setengah bulatan baru cantik ya. Nak bagi stylo lagi. Contohnya lah kan. Lepas kocok. Tak kisahlah kocok macam mana. Kocok depan ke, kocok tepi ke. Lepas tu ambil separuh. Dia bahagi dua. Kita fanning dia. Kita letak balik. Ya. Yeah? Okey, selamat berlatih dan selamat mencuba.